Leo, apa kabar? Oke, kali ini kita akan membahas Truck Simulator Ultimate lagi, yaitu bagaimana cara membuka pekerjaan yang terkunci. Ini awal-awal main semua ini terkunci ya Om ya, pekerjaannya terkunci dan Om harus membeli dulu lisensinya. Dan bagaimana cara membeli lisensinya untuk mendapatkan pekerjaan ini atau membuka kuncinya? Om bisa pergi ke perusahaan. Perusahaan ini oke, tunggu dulu loading. Ini sudah sampai di perusahaan ini. Oke, setelah itu di sini ada beberapa menunya ya Om ya. Kalau ini menu info perusahaan yang pertama. Yang kedua menunya untuk karyawan dan cari karyawan. Yang ketiga untuk truck. Nih, truck-nya semuanya pada bekerja ya Om di perusahaan ini. Dan yang ini dia menu lisensinya. Dan di menu inilah kita membuka pekerjaan yang terkunci tadi. Jadi kita beli ini semua lisensi ini dan saya sudah membeli semuanya. Ini produk beku, bahan peledak, cairan, beban berat, kendaraan panjang, gas mudah terbakar, gas yang tidak mudah, itu kan? Kendaraan militer. Nah, di sini Om membeli semua lisensinya. Dan di sini adalah menu perusahaan kita, ini kantor. Ini kantor saya ada di sini-sini aja. Terus buat kantor di sini. Ini tempatnya buat kantor. Kamu bisa buat, silakan pilih negara mana. Oke, setelah lisensinya dibeli, maka semua pekerjaan ini akan terbuka ya Om ya. Nih, pekerjaan ini semuanya akan terbuka kalau lisensinya sudah kita beli. Oke, sekian dulu cukup singkat, padat dan ringkas. Semoga bermanfaat. Salam simulator.